Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jumpa lagi kita di channel Azaman Sulaiman. Channel yang akan membicarakan soal hitam dan putih kehidupan. Hitam dan putih dalam kehidupan, pasti kita akan melaluinya. Namun ilmu kehidupan ini tidak pernah diajar oleh mana-mana sekolah atau menara gadi. Kita kena menimbangnya semasa kita menjalani kehidupan. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan selamat datang dan jutaan terima kasih dari saya yang kedir ini dan kawan-kawan sudi singgah di sini. Semoga kita semua sentiasa berada di bawah pemeliharaan Allah Azza wa Jalla. Amin, amin, amin ya Rabbil Alamin. Untuk siaran kali ini, saya akan berbicara dalam segmen My Inside Story yang telah agak lama saya tidak bicarakan, namun tetap ada kaitan dengan politik yang berjodoh PRU15 amat menduka citakan. Jadi, jom sama-sama kita ikuti kupasannya. Saya yakin tentu kawan-kawan ingin tahu apa yang menduka citakan itu. Adakah kekalahan teruk BN UMNO? Mungkinkah kegagalan PM untuk berkuasa? Mungkin juga kekalahan teruk Tun Dr. Mahathir hingga hilang wang pertaruhan. Dan adakah pelantikan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri yang menduka citakan saya? Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita ikuti kupasannya. Jom kita. PRU ke-15 telah diadakan pada 19 November 2022. Saya sedih. Ketika itu, saya tidak begitu sihat. Telah agak lama. Sejak saya sakit, isteri dan anak-anak tidak benarkan saya bergerak keluar dari Pekan Padang Serai sendirian. Mereka bimbang keselamatan saya. Saya terpaksa akur. Sekiranya berlaku apa-apa, akan menyusahkan ramai orang. Saya sedar itu. Kalau dulu ketika anak-anak saya masih kecil, saya mahu mereka mendengar kata saya. Kini tiba masanya saya kena dengar kata mereka pula. Jadi, menjelang pilihan raya tersebut hingga hari pilihan raya, saya tidak ke mana-mana. Saya hanya mengikuti perkembangan melalui internet. Malah PRU inilah kali pertama saya tidak mengundi. Sejak pertama kali saya boleh mengundi dalam PRU ke-6 pada tahun 1982 dulu. Walaupun saya dah agak lama tinggal di Padang Serai, saya dan isteri masih lagi mengundi di kampung saya macam bubur, Bukit Mentajam. Saya sahaja tidak mahu tukar kerana ingin menjaga bilangan orang Melayu di Pulau Pinang. Sekurang-kurangnya adalah tambahan 2 orang dalam keseluruhan angka orang Melayu di Pulau Pinang. Kali ini, saya juga tidak balik mengundi. Kerana anak sulung saya dan isterinya juga anak lelaki nombor 5. Anak lelaki nombor 5. Saya bertugas dengan SPR di Bukit Mentajam.
Manakala anak lelaki nombor tiga pula, isterinya mengundi di pendang. Saya memang tak suka mengganggu mereka. Malah saya sendiri tidak begitu berminat untuk balik mengundi. Kerana saya tidak begitu sihat dan masalah COVID masih ada. Memang sejak saya tidak sihat dan masalah COVID melanda, saya tidak pergi ke tempat-tempat yang ramai, misalnya majlis kenduri. Kenduri jiran pun saya tak pergi. Saya pegang konsep kita jaga kita. Kerana saya dah tua dan tak sihat pula. Sejak PRU ke-6 tahun 1982, saya tidak pernah tinggal untuk mengundi. Saya juga membuat kerja-kerja parti ketika saya menjadi aktivis parti. Sejak PRU ke-10 pada tahun 1999, saya tidak lagi menjadi aktivis parti. Tapi saya giat menulis bab politik. Memang saya telah lama menulis bab politik. Sejak artikel pertama saya, surat terbuka untuk Tengku Abdul Rahman di awal tahun 90-an. Ketika itu Tengku yang sudah tidak kuat diusung berkempen untuk Semangat 46. Artikel itu telah mengundang polemik saya di kalangan penyokong Tengku. Polemik inilah yang mempertemukan saya dan seterusnya rapat dengan Dr. Ibrahim Saad, kini Tan Sri. Ketika itu, Tan Sri Dr. Ibrahim Saad adalah setiausaha Badan Perhubungan UMNO Pulau Pinang yang juga Ketua UMNO Bahagian Bukit Mentajam. Beliau juga merupakan ADUN Seberang Jaya merangkap Exco Pertanian Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Saya memang cukup rapat dengan beliau. Sehingga beliau menjadi timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang. Ketika menjalin hubungan inilah saya diminta oleh Tan Sri Dr. Ibrahim Saad supaya saya menerbitkan Buletin UMNO Pulau Pinang dan Bukit Mentajam serta membuat risalah pilihan raya kawasan UMNO. Suatu masa, saya berjumpa Datuk Seri Anwar Ibrahim dan memberitahu beliau saya bercadang untuk menulis buku berkaitan Melayu Pulau Pinang. Datuk Seri Anwar bersetuju dan minta saya berbincang dengan setiausaha politiknya waktu itu, Datuk Mansor Osman. Ketika mesyuarat perwakilan UMNO Bukit Mendera di Hotel Rasa Sayang, UMNO Bukit Mentajam yang diketuai oleh Tan Sri Dr. Ibrahim ditugaskan menyelenggara mesyuarat tersebut. Sebelum mesyuarat bermula, saya bersama Tan Sri Dr. Ibrahim Saad dan kawan-kawan lepak di coffee house hotel tersebut. Dan saya beritahu Tan Sri Dr. Ibrahim Saad yang Datuk Sri Anwar telah memberikan lampu hijau untuk saya menulis buku mengenai Melayu Pulau Pinang. Mendengarkan itu, Tan Sri Dr. Ibrahim Saad meminta saya menulis buku mengenai sejarah UMNO Bukit Mentajam. Ketika saya sedang menyiapkan kedua-dua manuskrip itu, berlakulah episod hitam di mana Datuk Sri Anwar Ibrahim dipecat dari jawatan Timbalan Perdana Menteri dan Timbalan Presiden UMNO serta keahlian UMNO. Maka kedua-dua manuskrip itu terpaksa saya lupakan dan perlahan-lahan saya tidak lagi aktif dalam UMNO dan saya berhenti bekerja sebagai pegawai perhubungan awam di Asia Development Sdn Bhd, syarikat milik Datuk Musa yang pada waktu itu Timbalan Ketua UMNO Bahagian Bukit Mentajam dan kini merupakan pengerusi
Badan Perhubungan UMNO Pulau Pinang. Saya mengambil keputusan berhenti kerja beberapa bulan sebelum PRU ke-10 pada tahun 1999. Sebelum itu, saya berbincang dengan isteri dan buat keputusan untuk meletak jawatan sebagai pegawai perhubungan awam di Asenia Sdn Bhd. Saya terpaksa melepaskan jawatan itu. Sekiranya saya terus bekerja di situ, saya terpaksa juga buat kerja UMNO kerana Datuk Musa Syed Fadil adalah timbalan Ketua UMNO bahagian Bukit Bertajam. Saya tak boleh berlakon kerana hati kecil saya tidak dapat menerima apa yang Tun Dr. Mahathir buat ke atas Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sekiranya saya terus bekerja dengan Datuk Musa, saya tak dapat lari dari terlibat dengan politik UMNO. Ramai kawan-kawan saya merasakan saya menyertai keadilan. Ketika itu, PKR masih belum dibentuk. Hakikatnya, sehingga hari ini, saya tidak menyertai mana-mana parti. Saya ada pendirian saya yang tersendiri. Saya hanya menulis di akhbar mingguan eksklusif dan majalah editor Surya Janib waktu itu. Sejak PRU ke-10 ini hingga membawa kepada PRU ke-14, saya tidak aktif. Saya aktif sebagai penulis politik. Saya berkelana di semua bilik gerakan parti-parti yang bertanding. Namun sebelum PRU ke-13, pada tahun 2013, saya telah dihubungi oleh kawan politik saya dalam UMNO dulu, Datuk Cikgu Bakar. Beliau meminta saya membuat laporan politik Pulau Pinang untuk Datuk Seri Najib. Saya kata boleh, tapi saya akan buat berdasarkan apa yang berlaku di bawah. Datuk Cikgu Bakar berkata itulah yang dia mahu. Saya akan buat apa yang saya tahu dan perlu diberikan, dan kadang-kadang saya diminta oleh Datuk Cikgu Bakar melihat sesuatu isu, dan ada kalanya beliau meminta saya memberikan pandangan dan cadangan mengenai politik di Pulau Pinang. Saya buat kerja itu sehinggalah PRU ke-13 tahun. Semasa PKP dan seterusnya menjelang PRU ke-15, saya sakit dan sehingga kini saya masih belum sembuh. Isteri dan anak-anak melarang saya keluar dari Pekan Padang Serai sendirian. Jadi sepanjang tempoh berkempen untuk PRU 15, saya hanya mengikutinya melalui internet dan buat sedikit-sedikit video di YouTube. Namun saya tidak puas hati kerana tidak dapat menemui orang, melihat dan menilai perkembangan pilihan raya di lapangan. Namun begitu, saya telah buat satu video berkaitan kerusi Parlimen Kepala Batas di mana saya meramalkan Datuk Seri Rizal Marikan akan tergugat di tangan Siti Mastura. Alhamdulillah, ramalan saya menjadi kenyataan walaupun saya hanya duduk di rumah. Selesai pengundian, malamnya sampai pagi, boleh kata kami sekeluarga menghadap TV dan mengikuti pengumuman keputusan pilihan raya. Alhamdulillah, saya bersyukur kerana PH memperoleh kerusi parlimen terbanyak walaupun tidak mencapai kemenangan yang mutlak. PH memperoleh 82, PN 73, BN 30,
dan bakinya oleh lain-lain parti kecil. Berdasarkan keputusan ini, saya yakin Datuk Seri Anwar akan menjadi Perdana Menteri. Perjuangan lebih dua dekad akhirnya menjadi kenyataan. Saya juga gembira, teramat sangat dengan kekalahan Tun Dr. Mahathir dan semua calon Parti Pejuang GTA kalah teruk hingga hilang wang pertaruhan. Pagi hari, saya buka pintu pagar rumah, saya terlihat bendera PH berkibar megah di hadapan rumah saya. Saya senang, namun saya sedih di tahun Dato' Sri Anwar Ibrahim berjaya dinobatkan sebagai Perdana Menteri. Saya tidak menyumbang apa-apa sangat. Malah, balik mengundi pun tidak. Alhamdulillah, begitulah pembicaraan saya mengenai politik kali ini. Pembicaraan politik di channel ini tidak sama dengan channel-channel politik lain. Di sini saya akan mengulas isu-isu politik dari persepsi saya berdasarkan pengalaman saya menjadi aktivis dan penulis politik dulu. Tidak ada caci maki kerana saya masih berpegang kepada konsep penulisan artikel di akhbar dan majalah. Saya senang dan gembira akhirnya Datuk Seri Anwar Ibrahim berjaya menjadi PM. Biarpun terlalu banyak halangan dan hadangan yang terpaksa beliau lalui. Saya mengikuti perkembangan Datuk Seri Anwar Ibrahim sejak beliau mengetuai ABIN. Malah agak dekat semasa saya menjadi aktivis UMNO. Saya berdoa agar kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar dapat bertahan hingga PRU yang akan datang. Saya nak tengok reformasi dalam kerajaan dan masyarakat di mana saya yakin beliau dapat melakukannya. Saya amat berharap Datuk Seri Anwar yang saya kenal tidak berubah setelah bergelar Perdana Menteri. Saya rasa cukup sampai di sini. Kita jumpa lagi di lain video nanti. Jutaan terima kasih. Saya kerana kawan-kawan sudi mengikutinya hingga akhir. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Bye-bye. Assalamualaikum.